Ini Sat Narkoba Polrestabes Makassar berhasil membongkar pengiriman ya, narkotika jenis sabu-sabu ya, sebanyak 1 kilogram ya, ya. Sebanyak 1 kilogram ya. Barang ini berasal dari Malaysia informasinya ya, dari Malaysia masuk ke wilayah Kalimantan, kemudian masuk ke Makassar melalui jasa pengiriman barang ya. Jasa pengiriman barang masuk ke Makassar, kita dapat mengendus ya, mengetahui pengiriman ini sehingga kita melakukan langkah-langkah ya. Barang ini dikelabui dengan makanan ringan sejenis ya, makanan ringan digabung seakan-akan ini makanan ringan, tetapi apabila kita teliti lebih cermat lagi, di dalamnya berisi sabu-sabu ya. Yang kita amankan sementara yang menerima jasa pengiriman ini laki-laki atas nama Andi Lolo ya. Andi Lolo berusia 30 tahun. Dia orang Pinrang. Orang Pinrang. Dan sekarang sedang kita kembangkan kasus ini. Mudah-mudahan dapat hasil yang lebih baik ya. Untuk sementara kita kembangkan